Teman-teman, jadi sekarang aku lagi cari bambu untuk lantai pondok teman-teman. Dan di sini banyak bambu teman-teman. Ini bambu teman-teman. Sana juga ada bambu. Kita lihat dulu, kita cek dulu teman-teman. Tuh bambu.
Oke, teman-teman, jadi akhirnya pembuatan bahan untuk lantai pondok sudah jadi, teman-teman. Lihat ini. Ini bambu sudah menjadi bila, teman-teman. Dan sekarang langsung aja kita bawa ke pondok, kita langsung pasang aja, teman-teman. Tapi ini mau aku ikat dulu, teman-teman. Karena bawanya jauh dari sini. Tapi ini kuat enggak ya? Ini banyak juga. Oke, teman-teman. Aku mau ikat dulu. Ternyata teman-teman membuat lantai dari bambu itu lumayan capek, karena di awal kita menebang bambu, membelah bambu, lalu membersihkan, teman-teman, seperti ini. Ini udah jadi, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, lelah. Yang penting semoga nanti pondoknya nyaman dan tahan lama, teman-teman. Yuk kita ikat. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Jadi ini sudah aku ikat. Sekarang kita coba bawa, kuat enggak ya? Ntar, taruh kamera dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, alhamdulillah ternyata tidak terlalu berat dan masih bisa dibawa. Aduh, teman-teman, ini masih pas. Aduh, teman-teman, capek. Ini masih pertengahan perjalanan. Masih cukup jauh ke sana. Kayaknya kita harus istirahat dulu, teman-teman. Capek banget. Pegel. Istirahat dulu, teman-teman. Gila. Aduh. Lumayan juga ternyata ya perjuangan membuat pondok, tempat masak dan istirahat. Udah berapa hari ini ya? Parah. Tapi nggak apa-apa, walaupun capek, ini sangat menyenangkan. Karena pengalaman baru, membuat semua sendiri, teman-teman. Tidak ada yang bantuin. Dan aku berharap nanti semoga hasilnya awet, teman-teman. Dan bisa untuk masak dan istirahat sana, santai. Oke, teman-teman, aku istirahat dulu. Nanti kalau udah lelah, hilang. Dan lanjut lagi perjalanannya.